Banjir menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu dini hari. 7 orang tewas dalam peristiwa ini. 6 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterjang banjir adalah Kecamatan Barus, Andam Dewi, Pasar Ibu Tobik, Sorkam, Sarudik, dan Sitahuis. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 2 meter di beberapa lokasi. Banjir terjadi setelah 3 sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Sirahar, Aek Sibundong, dan Sungai Aek Kolang, meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Kecamatan Barus menjadi kecamatan terparah yang terjang banjir. 9 desa di wilayah ini tergenang air hingga setinggi 2 meter lebih. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi ratusan warga ke tempat yang lebih aman. Sepasang suami istri warga desa Padang Masiang, Kecamatan Barus menjadi korban. Keduanya tewas terseret arus ketika hendak menyelamatkan diri dengan kendaraan mereka saat banjir terjadi pada Rabu dini hari. Terdampak langsung itu diperkirakan ada 9 desa, 2 kelurahan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo menyebut, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli telah merenggut 7 korban jiwa. 5 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Andam Dewi, sementara 2 lainnya adalah pasangan suami istri yang terseret arus di Kecamatan Barus. Petugas gabungan hingga kini masih berada di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga korban banjir. Tim Liputan, CNN Indonesia.